Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Putri Selo. Hari ini aku mau ngasih resep kesehatan, yaitu buat kulit, buat kekenyalan kulit, buat menghindari penuaan juga. Sup ini belum kalian tahu ya, kalau memang benar-benar banyak manfaatnya banget di orang-orang, di kalangan orang Cina. Tapi memang udah terbukti banget, yaitu kalian penasaran? Ikutin. Nah, untuk bahan-bahannya ya, ini ada jamur putih atau jamur salju yang udah aku rendem. Ini nanti tinggal nyuwir-nyuwir aja ya. Ininya dipotong kotorannya ya. Terus ada geji, red ice ya, ada red dates, ini hongcho. Udah dibuang isinya, udah dicuci, ini tinggal nanti dicuci aja. Terus aku pakai ayam, jadi ini ayam dada sama ayam kaki ayam ya. Kayak gitu aja. Ini udah aku rebus. Sekarang tinggal masukkan ya. Nah, ini udah mendidih ya. Kita masukkan semua bahan-bahannya yang tadi. Itu jamur saljunya udah aku sumir-sumir ya. Ini semua udah ready. Tinggal kita masukkan semuanya. Wow. Oke. Okay. Kalau udah seperti ini, tambahkan sedikit garam. Garam, oke. Okay. Aduk-aduk. Nah, dimasak selama 1 jam ya, biar rasanya ayam juga keluar, oke? Okay? Kita tutup selama 1 jam dengan api yang sedang. Nah, ini udah 1 jam ya, kita lihat. Nah, itu kan warnanya bagus banget, udah mateng, terus kita angkat, oke? Okay? Nah, udah mateng ini. Supnya seger banget. Ini sangat bagus ya buat kesehatan, buat kulit ya. Sup jamur salju kaki ayam ataupun sup ayam jamur salju, oke? Okay? Saya mencoba buat kalian, sangat sehat dan mudah dipraktekkan.